Lumayan nih. Buat apa? Mau nggak? Kamu aja deh. Kayaknya nih, dagingnya pahit nih. Hei, ngapain? Wah, ini saya yakin dia ingin mencuri lumbung padi di tempat ini. Ah, swiper pencuri, swiper pencuri, swiper pencuri. Beda cerita. Ayo ikat dia, aku gak bisa nunduk nih. Ikat dia. Susah bagaimana nunduk. Kamu ikat dia. Akan gua adukan kepada Mr. Beas. Kalau ada pencuri di sini. Iya. Ah, ketangkap kamu. Ke daerah ini dia. Ayo. Kamu mau mencuri lumbung padi kita ya? Aku laporkan kepada tuanku. Siapa tuanmu? Tuanku adalah Bi. Tuanku Beas pasti akan menghabisimu. Iya. Hahaha. Bukan yang udah gak ada penghuni di sini. Kami lah penghuninya di sini. Kamu pikir kami ini tidak bisa bicara? Lihat, bicara dong. Kalau enggak aku digaji pakai apa? Aku akan kerja di sini. Kaget gue beneran. Tuanku, dia mencoba ingin ngomong apa? Ngambil lumbung padi kita. Tuan Beas, dia pencuri. Padahal sudah diberitahukan kalau tidak ada yang boleh mengganggu tempat ini, tapi kamu mencuri. Beri hukuman dia. Jahat orang. Nyari apa? Yang ulang tahun datang jam berapa? Ah, nggak pernah nonton filmnya nih. Nora. Wendy mau. Nora. Karena kamu telah mencuri di sini, sebagai hukumannya akan menjadi tawanan di sini. Hahaha. Hei, kenapa harus ditawan aku? Hah? Moceng, tangkap dia Moceng. Aku nggak bisa gerak ini. Kamu aja. Tangkap dia. Ya, tangkap. Kamu yang ketangkap, tuanku. Kenapa aku harus disandra? Karena kamu mencoba untuk mencuri lumbung di tempat kita. Kami kelaparan, tuan. Tolonglah. Makan kalau kelaparan. Makanya kami. Makanya saya. Tuanku, bagaimana kalau kita jadikan dia sebagai budak? Hah? Boleh. Ya putih dong, tipis-tipis. Buduk! Ini budak! Beda! Budak! Apa sih? Maksudnya? Buduk! Bedak! Buduk! Bedak! 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 Kamu jadi budak aja di sini. Bukan jadi budak! Jangan! Kamu kasih cula sama kita! Badak! Tolonglah, bebaskan saya. Udah. Sebenarnya Oe itu jualan minyak ulu, ta. Kalau mau bebas, boleh beli produk Oe ya. Kenapa jadi Cina nih orang? Ini dia cari. Tuanku ini ada siluman VCD. Siluman VCD. Tuan Beas ini memang asalnya dari Taiwan. Jadi dia bisa berasal Cina. Enggak, Tuan, tolonglah. Gak bisa, kecuali kamu punya penggantinya. Oke, baik. Kamu harus menyediakan satu orang perempuan di keluarga kamu sebagai penggantinya. Betul sekali. Karena tuanku ini, dia haus akan perempuan. Dan satu laki-laki. Laki-laki muda yang kekar untuk saya. Siapa lu? Request. Anggota keluarga saya. Ya, perempuan. Biar ditukar kepada kamu. Tuh. Aku tidak mau mengorbankan keluargaku. Biarkan aku ditawan di sini. Gak gitu. Gak jalan. Seandainya keluargamu yang dikorbankan bagaimana? Ika ceritanya gak alumah. Gak Kala. Gitu. Hei Kala Jengking. Kita akan... Oke. Okay.